Hi girls, balik lagi di channel YouTube cewekbanget.id. Kali ini cewekbanget.id bakal membahas tentang olahraga nih girls. Seperti yang kita tahu, untuk menjaga kebugaran tubuh, kita disarankan rutin olahraga minimal 30 menit per hari. Enggak perlu melakukan olahraga berat, olahraga ringan seperti jalan kaki ternyata sudah memberikan manfaat loh bagi kesehatan. Nah, rutin berjalan kaki memang memberikan manfaat positif untuk kesehatan fisik dan mental kita. Apa saja ya? Intip selengkapnya yuk! Manfaat pertama dari jalan kaki ternyata adalah menurunkan stres. Jalan kaki sendiri bisa meningkatkan detak jantung, menurunkan stres, dan mengurangi resiko penyakit kronis nih girls. Riset menunjukkan, rutin jalan kaki juga bisa meningkatkan suasana hati dan membantu pelepasan hormon endorfin yang memicu rasa bahagia. Menetapkan tujuan kecil saat jalan kaki dan berhasil mencapainya juga meningkatkan rasa bahagia loh. Manfaat kedua dari jalan kaki adalah menurunkan berat badan. Jalan kaki ternyata jadi salah satu olahraga terbaik untuk menurunkan berat badan nih girls. Selain mudah dilakukan dan nggak menyulitkan, jalan kaki bisa dilakukan setiap hari dengan harga murah. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, coba rutin jalan kaki 30 menit setiap hari yuk. Kalau cara itu masih terlalu sulit, coba untuk membagi dalam beberapa menit, tetapi tetapkan tujuan rutin 30 menit sehari untuk jalan kaki. Setelah terbiasa, kita bisa menambahkan durasi jalan kaki yang dilakukan secara perlahan. Manfaat ketiga dari jalan kaki adalah menurunkan tekanan darah. Rutin jalan kaki bisa menurunkan risiko serangan jantung dan stroke. Selain itu, rutin jalan kaki juga membantu menyeimbangkan tekanan darah dan meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Jalan kaki juga menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL yang membantu menurunkan risiko berbagai jenis kanker dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, manfaat jalan kaki berikutnya yang wajib kamu tahu adalah meredakan nyeri sendi. Kok bisa ya jalan kaki meredakan nyeri sendi? Jalan kaki dapat membantu melindungi persendian termasuk lutut dan pinggul. Pasalnya, jalan kaki membantu melumasi dan memperkuat otot yang menopang persendian nih girls. Jalan kaki juga dapat memberikan manfaat bagi penderita artritis seperti mengurangi rasa sakit. Nah, manfaat jalan kaki yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Jalan kaki membantu menjernihkan pikiran yang meningkatkan kemampuan kita buat berpikir kreatif nih. Riset membuktikan orang mampu menemukan ide baru dengan lebih baik saat mereka jalan kaki loh. Menurut peneliti, jalan kaki membuka aliran ide yang bebas dan merupakan cara sederhana untuk meningkatkan kreativitas dan aktivitas fisik pada saat yang bersamaan. Nah, itu tadi girls, manfaat jalan kaki yang jarang kita ketahui. Buat kita yang mau tahu lebih lanjut tentang manfaat jalan kaki, kita bisa kepoin website cewekbanget.id. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video-video cewekbanget.id berikutnya. Sampai jumpa!